Semangat dari masyarakat Indonesia untuk bersama-sama untuk memajukan bangsa cukup terlihat antusias, dan mereka datang dari berbagai kalangan. Ada akademisi, ada PR, ada student, dan itu jarang-jarang terjadi. Jadi ketiga kelompok itu bisa berkumpul bersama-sama dalam satu forum. Penting sekali, karena negara kita sekarang lagi maju, dia membutuhkan teknokrat-teknokrat yang ada di luar negeri. Nah, kebanyakan mereka itu udah menjadi warga negara asing, bukan lagi warga Indonesia, tetapi berperan luar biasa, baik di Amerika, di Australia, di Eropa. Tapi kalau mau pulang ke Indonesia sulit begitu, sedangkan mereka itu masih istilahnya merah putih dadaku itu. Nah, mereka itu kalau diberikan oleh pemerintah duit kewarganegaraan, why not? Management itu penting sekali, terutama menyangkut lingkungan, karena kita kan hidup di dunia ini sumber daya kan terbatas. Kalau kita tidak manage dengan baik, akhirnya kita akan membayar harga itu. Lingkungan yang kotor, yang bau, sampah yang dimana-mana. Nah, itu saya kira masalah yang paling utama yang bisa kita pelajari dari Australia dan bisa kita terapkan di tanah air. Nah, untuk meningkatkan competitiveness di era persaingan global, maka mau tidak mau pendidikan itu menjadi sebuah katalisator untuk memajukan SDM kita sehingga kita bisa memenangkan masa depan di era globalisasi. Karena kalau tidak, ketika ekonomi, sizing ekonomi kita itu meningkat, yang dimana menurut prediksi di beberapa negara di Eropa dan Amerika menyebutkan bahwa Indonesia 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan itu akan menjadi 10 negara terbesar dengan ekonomi terkuat di dunia. Nah, kalau ini tidak dilakukan, percepatan kualifikasi SDM melalui pendidikan, khawatirnya percepatan ekonomi ini tidak menjadi kekuatan, tapi malah menimbulkan disparitas di antara orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, kalau itu terjadi disparitas, yang terjadi bukan pemerataan income, tetapi yang terjadi justru adalah adanya kemungkinan oligarki, kemungkinan orang-orang vested interest yang memanfaatkan peningkatan kapasitas ekonomi kita. Maka dari itu, diaspora di Melbourne ini harus bisa menawarkan sebuah yang konkret, yaitu pendidikan. Menurut saya, pendidikan bisa jadi alat yang paling efektif, kan, bisa memayungi banyak hal. Pendidikan imigrasi, lingkungan, dan hal yang lainnya. Tetapi pesan saya adalah kalau kita nanti akan mengedepankan pendidikan, sebaiknya siapa yang akan menjadi working party di situ bekerja sama dengan banyak pihak. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi, pendidikan hanya menjadi salah satu langkah awal. Dan betul, tidak bisa berhenti sampai di situ.